Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Ernie Zakri didakwa hamil anak kedua. Penyanyi popular Ernie Zakri tampil memberi respon apabila dikatakan sedang hamil cahaya mata kedua seperti yang didakwa warganet baru-baru ini. Spekulasi tersebut mula timbul apabila Ernie atau nama sebenarnya Nur Ernie Syahira Zakri memuat naik foto di laman Instagram miliknya. Menerusi hantaran tersebut, foto tersebut memaparkan Ernie sedang mengambil gambar dengan mengenakan busana serba putih. Namun ternyata foto tersebut menarik perhatian warganet apabila ada yang meninggalkan komen dengan mempersoalkan adakah penyanyi bersuara lunak itu sedang berbadan dua. Ernie, adakah awak mengandung? Soal seorang warganet tampak berdiam diri, pelantun lagu Astana itu tampil memberi respon terhadap persoalan tersebut. Amin, jawab Ernie Zakri. Tidak sekadar di situ, Ernie turut memuat capan di Twitter dengan menafikan dakwaan diyakini sedang hamil anak kedua. Saya tak mengandung, ia cuma makanan, siap Ernie. Untuk info, Ernie kini sudah membuat persiapan bagi menjalankan konser Satu Suara Vol 3 bersama penyanyi tersohor Datuk Sri Siti Nurhaliza dan JJ pada 13 Mei depan di Megastar Arena Sungai Wang Plaza. Untuk rekod, Ernie mendirikan rumah tangga bersama penyanyi Syamil pada 26 Mac 2021 dan kini dikaruniakan seorang cahaya mata perempuan yang bernama Nur Haula Soleha berusia 1 tahun. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.